Hai Sobat Hanjo, kembali lagi di channel kita. Channel ini membahas tentang review, traveling ke berbagai tempat wisata, dan seputar kegiatan Hanjo. Liburan ke Jakarta kali ini, kita mau coba ini nginep di Hotel Ascott Sudirman Jakarta. Dia hotelnya Sobat Hanjo, dari depannya aja udah kelihatan semewah apa ya kan Sobat Hanjo? Langsung aja kita masuk. Nah, ini lobinya ya Sobat Hanjo. Kali ini kita nginep di tipe yang studio. Ini tuh tipe kamar paling rendah yang ada di Ascott Sudirman ini ya Sobat Hanjo. Tapi di kamarnya itu udah super lengkap banget. Udah ada kitchen set beserta semua perlengkapannya. Ada microwave, ada mesin cuci, dan ada dispensernya juga Sobat Hanjo. Udah gitu ada pemanggang roti. Terus ada rice cooker juga Sobat Hanjo. Ya ampun, lengkap banget pokoknya di sini. Nah, ini kulkasnya ya. Nah, ini kamarnya Sobat Hanjo. Bednya tipenya king size ya. Udah gitu di depannya udah ada sofa panjang juga Sobat Hanjo. Udah gitu ada meja kerja juga. Rate harga kamarnya ya Sobat Hanjo. Harga kamar semewah ini di bawah 2 juta. Ini bagian lemarinya Sobat Hanjo. Kita juga udah dikasih sendal hotel ya. Kamar mandinya juga udah disediain shower sama bathtub. Udah gitu amatisnya lengkap banget Sobat Hanjo. Untuk fasilitas hotelnya di sini tuh udah ada playground outdoor, udah gitu swimming pool. Terus ada tempat gym juga.
Nah, ini dia swimming poolnya Sobat Hanjo. Bagus banget deh kalau di foto di sini. Soalnya swimming pool dia tuh ada di lantai atas. Jadi, buat kalian kalau yang mau liburan ke Jakarta atau stay vacation, harus banget coba nginep di Hotel Ascott Sudirman Jakarta ini ya. Oke deh Sobat Hanjo, segini dulu ya video dari kita. Jangan lupa share, komen, like, dan subscribe. Thank you semuanya. Nantiin video kita selanjutnya.